Assalamualaikum everybody, welcome to another food video yang aku nak buat. Dan kali ni aku nak buat satu video yang sebenarnya aku teringin nak buat dengan Huiko dulu. Tapi Huiko dah pindah rumah, so this video is for you. Dia ada introducekan aku dengan satu mie ni. Well, kita pergi ke camp seterusnya, aku ada dua camp sekarang, hebat tak? Yali. Mie goreng cili hijau. Mie daripada Indomie. Salah satu mie yang rare nak jumpa. Dan luckily tempat aku kerja tu kat Aeon tu dia ada jual mie ni. So aku masak mie ni macam biasa. Aku buat mie ni tapi kelebihan ni sikit yang aku buat, aku tambah something else. Firstly aku tambah mie. Macam kalau aku buat spaghetti kan ada mie instant kan, mie yang digunakan untuk spaghetti kan. Aku letak mie tu sikit dalam mie ni supaya nampak lebih sikit. So macam yang ni lah, yang ni semua mie, mie spaghetti tu lah. So aku letak, lepas tu baru aku masukkan mie biasa, baru aku buat lebih. Pasal aku ni orang besar, aku kena makan lebih. Aku tak boleh makan satu paket mie sahaja, aku mesti kena dua. So daripada aku guna dua, mahal, dari tu kos lebih. Bagus aku buat sini untuk jimatkan sikit cara aku. So jadi dah dia, kita selesai dah buat. Tetapi aku tak nak buat tu saja. Kalau kau nampak tadi dalam video real aku, aku nak tambah satu lagi ingredient yang ini, Nando's Extra Hot Chili. Dia chili sauce yang apa tu, kalau siapa, aku tak pernah makan Nando's. Rasa ada sekali aku pernah makan dulu. Nando's ni macam ayam punya restoran lah. So dia ada level-level chili yang dia orang ada tau. Ada yang paling rendah. Cuba aku cuba tunjuk sekejap kalau dia orang nampak. Wow, silau. Shit, tak nampak. Tapi kau nampak tak dia? Silau. Come on. Tak boleh. Kalau kau nampak bawah tu warna hijau, patut atas sekali tu warna hitam. Tapi warna hitam yang ni lah dia. Ni adalah yang paling pedas yang ada lah. Yang ni yang paling tinggi. So aku nak, bukan sekadar nak makan mie yang memang sedia ada pedas. Mie goreng cili api sedia ada pedas. Tetapi aku nak tambah sekali dengan Nando's cili ni sekali. So kita tengoklah berapa banyak yang aku nak letak. Risau sikit. Pasal sekali aku dah addicted dengan benda-benda pedas. So aku nak letak benda-benda pedas sikit lah. So a reasonable amount, tak adalah banyak sangat. Tetapi aku nak apa tu, beritahu dulu yang aku dah sediakan banyak air sekarang ni. Aku ada air kosong itu, ataupun nama orang jual air jarang. Dan aku beli satu nata di koko punya punya ni lah, jelly lah. Aku tunjuk kat food camp. So yang ni nata di koko lah supaya hilang sikit pedas. Aku tahu dah rasa ni. Ah, nama dia tak makan tadi koko. Sedap. Tuan kita gaulan sekali. Ni first time aku nak record untuk multiple webcam. So hopefully. Sepatutnya aku tak gaul macam ni tau. Aku tak tepi sepatutnya. Tapi kenapa aku buat macam ni? Aku rasa macam lagi banyak aku buat kalau aku macam ni. Tak apalah. Kita tengoklah macam mana. Okay, dah nampak merah sikit. Tak nampak sangat dalam betul food cam. Pasal ni webcam murah je aku guna untuk face cam aku kat web, kat apa tu PC. So sekejap eh. Weh, aku baru teringat. Aku ada ikan masin ni. Dan aku ada lagi separuh yang aku tak makan. So yang ni untuk aku cara nak hilangkan pedas juga. Ini untuk aku hilangkan pedas juga. So dia ikan kering sikit. Bukan ikan kering, ikan masin. Usually aku makan dengan tom yum, tapi tak apalah, kita makan dengan ni pun sedap juga. So, bismillahirrahmanirrahim. Aku cuba makan dulu lah. Ni kira first time lah. Macam kalau contohnya aku nak makan yang mee goreng cili hijau saja, ni tak jadi macam first impression. Pasal aku dah pernah makan banyak kali sebelum ni. So yang ni aku nak buat macam first impression lah. So sorry kalau macam flickering, tapi lampu aku macam tak nak melekat pula dia punya filter ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak juga masin tu. Kat masin ni awet aku yang masak. Masa dia balik kampung kan. So masa ikan masin, lepas tu dia kasi aku. Tapi ikan masin ni perfect gila. So tak masin sangat. So macam boleh makan macam tu je. Boleh dimakan begitu saja.
Okay, untuk ni aku suka. Dia pedas. Dia pedas. Tetapi dia tak terlalu pedas. So, macam kerja aku teringin nak buat apa tu video pasal masak, pasal makan-makan ni, pasal aku ni makan memang macam rewet. Aku ni makan memang memilih sangat-sangat. Kalau aku ada duit untuk aku makan mewah setiap hari atau untuk makan selain dari nasi bujang setiap hari, aku boleh, aku nak cuba semua kedai-kedai baru yang ada kat kawasan aku. Macam kat kampung baru sendiri pun, aku dah banyak dah kedai yang aku makan. Aku rasa macam dah boleh katakan 80% dari kawasan sini, kecuali tempat mahal, aku dah makan. Dan kalau contohnya aku makan dengan awet aku ke apa, aku akan pertikaikan gila-gila. Macam kritik lah, kritik kedai makan. So aku akan macam masa tu aku makan kat dia. Paling senang kat sini ada satu kedai western kat kampung baru ni, nama dia Checkmate. Satu kedai western, orang Melayu yang buka. So aku makan kat situ, ya Allah, dia sedap dia kat situ. Aku teringin nak buat video kat situ dengan akak aku ke, dengan siapa-siapa ke. Pasal first, makanan dia tak mahal. Western, makan untuk seorang bawah RM20. Untuk orang yang macam ni, ui RM20 mahal dia. Tapi RM20 untuk western murah gila kot. Tunggu kau kalau aku ada duit untuk beli recording equipment jalanan. Jalanan. Sebenarnya recording equipment aku yang kurang ni shotgun microphone dia. Lain semua aku rasa dah okey dah. Kamera ni dengan lens biasa, kita guna je apa yang ada. Pasal lens, berapa ribu kot. Jadi ada makan malam aku. Aku dah tak nak makan dah lepas tu. Malam ni aku dah stop dah. Wah. Dengan pedasnya cili hijau. Lepas tu dicampurkan dengan nandos ni. Surprisingly nandos dia tak pedas. Dia pedas tapi tak aku mengharap lebih. Kau tahu tak ni berapa? Ni kecil. Oh, azan. Oh. Okay. Azan dah habis. Aku dah makan lagi sikit. Ya, semakin pedas. Aku sampai kena keluarkan atas ni koko untuk hilangkan. Wow, membantu gila. Pasal atas ni koko dia macam sejuk. Tapi walaupun dia masuk mulut kau, dia masih sejuk lagi. Kau macam, kau still rasa kesejukan. Dia boleh tolong hilangkan sikit pedas kau tu. Kenapa lah masa tu aku tak try. Aku sebenarnya lepas ni kalau aku ada pulang macam aku cakap, aku nak buat video makanan. Tapi aku macam nak buat vlog juga tau. Cerita sedih sikit lah. Sebelum ni aku duduk dengan family aku, setiap kali makan mesti aku bercerita. Tapi sekarang setiap kali aku makan, aku makan seorang-seorang. Dan aku akan tengok anime atau tengok video je dah. So sekarang aku rasa macam benda ni bagi aku interaktif dengan korang. Dan yeah, kita boleh vlog. Apa? Tak adalah macam setiap kali aku makan aku buat vlog. Tak. Tengok lah. Ada benda aku nak cerita ke apa ke. So, ada benda aku nak cerita, aku makan. Sediakan makanan atau aku vlog. Tak kisah aku makan apa. Kalau kau tak kisah. Aku rasa tu je video aku untuk kali ni. Aku akan habiskan, don't worry. Tapi aku nak nikmatkan lagi gigitan kunyahan belahan yang terakhir ni. Dan aku rasa aku recommend kot. Kalau korang nak cuba, bang cakap. Jadi aku tak recommend beli lah pasal dia terlalu mahal. Tapi kalau kau ada barang-barang lain yang boleh nak makan dengan ni, boleh juga kalau kau tak cukup pedas lah. Dan macam cakap, tak pedas pun. Aku nak cuba makan dengan ayam, nanti rasa pedas tak. Cuba lagi sekali mi goreng cili hijau. Harga dia about RM4.50. Aku dapat kat Ion. Aku dapat kat Ion. So kalau kau dapat jumpa, carilah kat Ion mi goreng cili hijau.
rare. Memang rare nak jumpa. Dapat jumpa, beli, post kat aku, hantar kat fanpage aku. Sedap tak sedap, korang suka tak suka. And yeah, itu untuk video. Untuk itu sahaja video untuk kali ini. See you guys. See you. Oh, wow. Okay, so itu sahaja video untuk kali ini. See you guys again in the next episode. Bye-bye.